Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin video Lazada haul. Nah, di video kali ini aku bakal ngeracunin kalian nih para bunda-bunda, ukti-ukti alimah ataupun ciwi-ciwi cantik di sini beberapa produk fashion wanita ya guys. Dan ini tuh udah aku check out dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Aku sengaja bikinin video ini barangkali nanti buat kalian nih yang masih bingung kira-kira mau beli apa nih, mau beli produk apa nih, nanti mau beli baju apa nih yang model kayak gimana nih buat lebaran, bisa banget nih check out setelah aku review produknya kan. Nah, pastikan buat kalian yang penasaran kira-kira produknya apa aja, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah, dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. Langsung disuruh kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, jadi langsung aja aku ada 1 2 3 ada 3 item, 4 item, sorry, ada 4 item ya. Nah, ini dia. Jadi ini semuanya udah aku check out dari beberapa hari yang lalu, jadi udah aku cuci juga ya guys dan udah siap untuk dipakai. Aku bakal mulai dari yang pertama ya. Ini denim guys, denim jacket. Oke guys, yang pertama ini ada denim jacket dan ini menurut aku cucomeong banget ya, karena harganya murah banget di bawah 100.000. Tapi ini bahannya guys, ini tuh tebel banget loh. Kalau kalian lihat bahannya, itu bahannya tebel dan jahitannya rapih banget. Serius, ini mah gak bohong. Terus belakangnya kayak gini ya. Tuh. Ini tuh aku beli yang ukurannya kalau nggak salah M. Ya, ini aku beli ukurannya M. Aku bakal cobain pakai ya. Kalau misalkan kalian penasaran gimana sih karir kalau dipakai. Oke, ini aku bakal cobain pakai. Jadi dia tuh bahannya berat ya guys, berat dan juga tebel. Warnanya juga kayak nggak yang pudar atau luntur. Ini tuh warnanya warna yang apa ya, aku lupa lagi sebutannya. Pokoknya nanti kalau kalian pengen lihat, aku udah taruh ya link dari produknya itu di description box. Nanti kalian tinggal lihat aja. Ini bakal langsung aku coba ya. Jadi ini tuh enak banget guys. Ini tuh kayak tebal gitu, aku suka banget. Nih aku bakal cobain pakai. Cocok banget nih buat ciwi-ciwi yang tampilannya kayak keboys-boysan gitu ya. Kayak tomboy. Karena aku nih akan agak-agak tomboy gitu ya. Aku suka banget nih pakai yang kayak gini. Tuh gimana? Ini ukuran M ya. Ini masih longgar banget di aku juga. Apalagi ini aku dalamnya tuh pakai sweater. Tuh. Pokoknya aku bakal balik juga kameranya, nanti kalian bakal lihat gimana tampilannya kalau dari kamera belakang ya. Oke guys, nah ini dia denim jacketnya. Ini benar-benar comfy banget aku pakai juga. Dia tuh M aja tuh masih panjang ya tuh, masih bisa nutupin bokong juga. Dan dia tuh bahannya tebal guys, bisa kalian gayain kayak gini. Kalau misalkan kalian pakai bisa kalian gulung kayak gini gitu. Terus dia tuh modelnya kancing ya, jadi kalian bisa kancing. Dia tuh bukan resleting, dia tuh modelnya kancing gini guys. Tuh gimana menurut kalian? Ini harganya affordable banget sih, dan aku gak nyangka kalau kualitasnya tuh sebagus ini. Padahal harganya tuh under 90 guys. Ya kan? Luar biasa banget kan? Kalau mau linknya udah ada di description box ya guys. Oke, kita next ke baju selanjutnya. Baju selanjutnya aku punya gamis. Nah ini ada dua ya gamisnya. Jadi ini ada yang warna navy dan ini ada yang warna grey ya. Jadi ini tuh sama tokonya, dan aku tuh beli yang ini tuh niatnya buat ibu aku buat lebaran. Nah aku yang ini, yang warna abu-abunya guys. Ini modelnya menurut aku kekinian banget ya, dan dia tuh bagus banget karena detailnya tuh kayak ada puringnya gitu ya. Dia tuh kayak tile-tile gitu loh, dan ada pernak-perniknya, cantik banget. Nanti juga aku bakal pakai gimana looknya. Dan ini tuh ukurannya all size ya guys, tinggi aku 155 dan menurut aku lebih sedikit aja sih untuk panjangnya, tapi untuk pundaknya dia pas ya. Dan berat aku itu kalau nggak salah sekarang 48, itu masih longgar banget. Ibu aku yang tingginya 161 aja ini tuh pas gitu. Nah ini bagus banget, warnanya juga nggak pudar gitu dan bahannya juga adem guys. Ini harganya kalau nggak salah nggak nyampe 100.000, kalau nggak salah harganya ini sekitar 70.000-an guys. Murah banget kan? Dan aku nanti bakal cobain dua-duanya, kalian bakal lihat ya guys. Next, selanjutnya ini ada gamis, ini yang warna navy yang pertama. Ini tuh cantik banget tuh, ini tuh tinggi aku 155, BB aku itu 48 kg, dan ini cantik banget. Panjangnya menurut aku, kalau aku kan tinggi 155 ya, ini menurut aku agak panjangan sedikit sih. Tapi ini overall bagus banget, dia tuh nggak yang panjang banget gitu, karena dia all size juga. Buat tinggi 161 ini pas ya, karena ibu aku kan tinggi 161. Dan dia tuh ada motif tile gitu loh. Tuh di depan sini kelihatan gak sih guys? Kelihatan gak sih? Ya kelihatan lah ya pokoknya tuh.
Tuh, dia tuh jadi kayak ada lapisannya gini tuh. Dan bahannya tuh adem ya guys. Ini tuh bener-bener murah banget, di bawah 70.000 guys harganya. Dan kalian udah bisa dapetin gamis secantik ini. Ini aku aja sampai geleng-geleng kepala gitu loh. Dan ini tuh niatnya mau dipakai sama ibu aku buat lebaran. Luar biasa. Dan kalau kalian mau samaan baju lebarannya, mendingan langsung order aja ya, linknya di description box. Next, ini dia guys yang warna abu-abunya. Gamisnya cantik banget. Tuh, sama ya, gak jauh beda. Karena emang dia tuh sama tokonya juga, cuman beda warna aja. Dan dia tuh motif tilenya tuh agak beda ya. Dia tuh kayak bunga-bunga gini guys. Kalau yang tadi kan kayak garis-garis gitu, kalau ini tuh bunga-bunga gitu. Cantik banget, dan dia model tangannya tuh kerut gini ya. Tuh, hoodie friendly banget sih yang kayak gini tuh. Dan adem ya bahannya, ini gak panas sama sekali, aku suka banget. Sumpah sih, ini di bawah 70.000 guys harganya. Dan ini niatnya mau aku pakai lebaran besok. Pokoknya kalau kalian mau samaan baju lebarannya, langsung aja check out ya, linknya di description box. Next produk ketiga yaitu adalah one set. Nah ini aku paling suka sih guys, seriusan. Karena bahannya benar-benar adem banget. Dia tuh bahannya rayon gitu ya guys. Dan ini ukurannya juga all size sama. Aku suka banget karena bahannya nyerap keringat banget, adem, dan warnanya juga gak pudar ya. Dia juga gak nerawang. Aku suka banget pakai celananya buat sehari-hari guys, karena benar-benar comfy banget. Ini tuh udah aku sering banget pakai, tapi warnanya masih kereng aja kayak gini ya kan. Nanti pokoknya bakal aku cobain ya. Aku bakal try on semua tadi produk-produk bajunya. Dan kalau yang ini harganya juga gak nyampe 100.000 loh guys, kalau gak salah cuma sekitar 80.000-an. So penasaran gak kira-kira kalau dipakai kayak gimana? Langsung aja kalian simak. The last product ini adalah si one setnya. Jadi pas kalian beli, kalian bakal dapet gaspernya kayak ini loh, ikat pinggang kayak gini. Tuh, ini buat fantasi ya, buat variasinya gitu loh guys. Ini aku bakal coba ini ya. Jadi ini tuh one setnya menurut aku one set ternyaman yang pernah aku punya guys. Ini nyaman banget, bahannya tuh dia rayon guys. Aku suka banget sih, parah. Nah, tuh jadi nanti kalian pakainya tuh digayain gitu guys, pakai gesper gini. Cailah, udah kayak ibu-ibu pejabat gue. Gimana, cantik banget kan? Buat kalian nih penggemar one set, kayaknya wajib banget punya one set yang satu ini sih. Ini juga harganya under 100.000 ya guys, dan bahannya adem banget. Aku paling suka sama celananya sih, karena dia tuh modelnya karet gini ya, jadi enak banget. Oke guys, jadi tadi itu dia, dan pokoknya semua produk-produk yang tadi udah aku try on, aku haul, itu semuanya linknya ada di description box. Jadi gak perlu pusing-pusing lagi cari nama toko, udah ada linknya, langsung diklik aja. Oke guys, jadi tadi itu dia video review dari produk yang udah aku haul sekaligus try on juga. Gimana? Pada keracunan gak? Kalau keracunan, aku belinya di Lazada. Dan kalau kalian gak mau ribet, langsung aja klik linknya di description box ya guys. Itu udah langsung masuk ke produknya, dan nanti kalian bisa langsung check out, gak perlu pusing lagi gitu. Harganya semuanya under 100.000 guys, bener-bener produknya oke dan kece-kece banget ya. Kalian juga udah lihat sendiri kan. Dan kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Dan pastikan kalau misalkan video kali ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like untuk aku, dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channelku supaya semakin berkembang. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. And happy trying di rumah, dan see you on my next video.